Inilah video yang sempat viral di media sosial, di mana terlihat seorang lelaki yang duduk dengan beberapa luka di bagian kepala. Pengunggah video tersebut mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah korban begal yang terjadi di wilayah Jakarta Utara. Dari video tersebut, Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyidikan dan berhasil menemui korban, dan pada saat dilakukan interogasi, korban mengaku bahwa korban mengalami luka bukan karena begal, tetapi karena kecelakaan lalu lintas sehingga terjatuh dan mengalami luka di bagian kepala. Akhirnya Polres Metro Jakarta Utara kembali melakukan penyidikan dan berhasil mengungkap JU, 32 tahun, yang merupakan penyebar berita bohong atau hoax tersebut. Dari penangkapan yang dilakukan terhadap saudara JU, kami kemudian melakukan cross-check ataupun melakukan interview terhadap yang bersangkutan, dan memang benar bahwa yang bersangkutan yang membuat video tersebut. Pada saat itu yang bersangkutan kebetulan sedang melewati Jalan Yosudarso dan melihat ada sekerumunan orang yang berada di seputaran Mall Arta Gading. Dengan refleksnya, tersangka ini langsung mengeluarkan handphone, langsung membuat video dan kemudian menarasikan sendiri dengan versinya bahwa masyarakat harus hati-hati untuk lewat Arta Gading dan sekitarnya mau ke arah Cempaka Mas karena lagi banyak begal. Ini narasi yang diciptakan oleh tersangka tanpa melakukan cross check dulu, tanpa bertanya dulu kepada orang-orang yang sudah terlebih dulu datang di situ maupun terhadap korban yang saat itu sedang tergeletak. Dari apa yang dilakukan oleh tersangka ini, kemudian tersangka langsung mengeser video dengan narasi yang dibuat sendiri itu ke media-media sosial dan pada akhirnya menjadi viral. Dari Jakarta, Aulia Danianti, Tribrata TV, salam Tribrata.